Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas boleh tolonglah maklumkan kepada saya ya. Dan share ramai-ramai dan juga sertailah telegram saya ya. Telegram Regi Jesse Rita Udin. Okey. So, baru-baru ini saya telah membuat satu live dan saya telah mendesak agar atau menghujahkan mengapa Tun M harus atau Tun Mahathir harus menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Anda scroll ke bawah dan anda rujuk ah. So lepas itu ada banyak soalan yang ditanya kepada saya yang menarik, rata-ratanya semua bersetuju dengan saya. Dan juga saya telah beberapa minggu lepas mendesak agar calon Perdana Menteri Perikatan dinamakan. So, semalam saya jumpa satu video di YouTube. Nama YouTube ini Editor CL. Dan saya tak tahu ini adalah kenyataan terbaru Tun ke kenyataan lama, tetapi Tun ada bercakap berkenaan calon Perdana Menteri. So, saya mainkan, jika anda boleh dengar, tolong komen dan beritahu saya di ruang komen. Kemudian kita bincang ya. Perdana Menteri akan ada orang yang kecewa. Dan bila dia kecewa, dia tak kerjasama. Sebab itu waktu ini bukan masa untuk kita namakan siapa akan jadi Perdana Menteri. Kita bercakap pasal jadi Perdana Menteri kalau kita menang. Kalau kita kalah, kita dah cakap apa? Jadi calon saja. Sebab itu kalau kita nak tentukan siapa jadi Perdana Menteri, tunggu sampai kita menang. Macam mana kita boleh menang? Ketepikan parti-parti, utamakan kemelayuan. Kita berjuang sebagai orang Melayu. Okey. Cukup ya? So, Tun kata, kalau kita nak namakan calon Perdana Menteri, tetapi kita kalah, macam mana? So, kita menang baru kita fikir calon Perdana Menteri. Dan caranya ialah melangkaui politik kepartian. Ada penyatuan orang Melayu lah. So, Malays unite dan sebagainya. Actually, dari satu sudut, apa yang Tun cakap betul. Tetapi jangan lupa, Tun sendiri pernah menamakan calon Perdana Menteri atau mencadangkan calon Perdana Menteri. Dan kalau awak masih ingat, dia cadangkan Dr. Sam. So ada satu ketika Tun telah cadangkan. Dan ini sebelumnya langkah Dubai dan sebagainya ya. So pada ketika itu ada ura-ura, mungkin ada perubahan kerajaan. Dan Tun telah sebenarnya mencadangkan nama calon Perdana Menteri. So mungkin orang boleh kata, ya itu bukannya menerusi pilihan raya, itu menerusi perubahan kerajaan dalam satu penggal. Okey, betul. Tetapi jangan lupa sebelum PRU pun Tun pernah cadangkan nama Syafiq Abdal masa dia tengah berbincang dengan PH nak bentuk PH Plus dan sebagainya. So, bukannya Tun sebenar-benarnya pada bacaan saya, bukannya dia sebenar-benarnya pantang calon Perdana Menteri dinamakan. Ini sebenarnya tanda Tun sendiri lihat apa yang telah saya ceritakan kepada anda sekian lama, bahawa ada perpecahan besar di dalam pembangkang sebab ramai sangat nak jadi Perdana Menteri sampai tak boleh bersetuju untuk calon Perdana Menteri. So, kenyataan Tun ini bagi saya, bacaan saya adalah tanda-tanda Tun pun tahu kalau kita namakan calon Perdana Menteri, seperti yang Tun sendiri kata, ada orang akan tidak puas hati. So, why ada orang tidak puas hati? Jawabnya senang. Secara tidak langsung, Tun telah mengaku bahawa ramai sangat nak jadi Perdana Menteri. So, pemimpin-pemimpin Melayu di dalam pembangkang atau di dalam keluarga besar pembangkang, bila saya kata keluarga besar pembangkang, maknanya bukan semestinya parti
yang ada ahli parlimen. Ianya termasuk orang-orang lain, termasuk TUN ataupun parti-parti lain yang tidak ada ahli parlimen tetapi mereka menentang kerajaan. So, keluarga besar pembangkang terlalu ramai nak jadi Perdana Menteri. So, jika dinamakan calon Perdana Menteri, nanti bergaduh. Bila bergaduh, nanti tidak ada penyatuan pemimpin-pemimpin Melayu melangkaui politik kepartian. Dan bila tidak ada penyatuan itu, maka sukar untuk menyatukan orang Melayu dan menang pilihan raya. So, kamu kena baca pandai, teliti apa yang Tuan cerita. Ya? Kalau awak berfikiran jauh, berwawasan, faham politik yang the real politik today, awak dapat melihat baca, read between the lines apa yang Tun tengah cakap. So, Tun untuk berkata demikian, maka dia tahu masalah pemimpin-pemimpin ni tak boleh selesai. So, maknanya ada masalah dengan kepimpinan. Sebab itu saya desak tukar kepimpinan. Ya? Kalau tidak tukar kepimpinan, masalah ini tidak boleh selesai kerana mereka mengemudi kapal. Dan kita boleh lihat pemimpin yang mengemudi kapal, seperti contohnya Zahid mengemudi UMNO. Ya, selagi Zahid ada dalam UMNO, dia boleh buat apa sahaja dan pemimpin-pemimpin lain tak boleh buat. Tapi kalau dia ditukar, baru pemimpin yang mengemudi UMNO boleh melakukan perubahan tanpa bimbang parti berpecah. So, Tun tidak ada kawalan terhadap Bersatu. Tun tidak ada kawalan terhadap PAS. Jadi, dia tahu benda ni tak boleh selesai. So, terlalu ramai nak jadi Perdana Menteri, tak boleh bersetuju siapa calon Perdana Menteri. Oleh itu, jangan fikir calon Perdana Menteri. Hakikatnya, pembangkang perlu fikir siapa calon Perdana Menteri. Dan untuk memikirkan siapa calon Perdana Menteri, mula-mula kepimpinan parti yang bermasalah dan yang tidak sehaluan, ya, dengan golongan muda dan sudah lapuk, tidak ada strategi dan sebagainya, perlu diubah. Ya? Sebab dalam Bersatu, saya kira ada lebih dari seorang nak jadi Perdana Menteri. Dalam PAS pun ada potensi calon nak jadi Perdana Menteri. Kemudian ada terlalu banyak parti Melayu. Ada berjasa, whatever lah. Organisasi ke parti ke, masing-masing ada idea tersendiri. Mereka tidak boleh bersatu. Bila awak tidak boleh bersatu untuk tentukan siapa calon Perdana Menteri, masakan awak boleh beritahu orang Melayu perlu bersatu. Ya, dan kalau awak ada calon Perdana Menteri, awak boleh tunjulkan calon Perdana Menteri itu. Semua orang tahu hala tuju pembangkang. Kalau pembangkang menang, siapa yang akan mengemudi kerajaan? Ya, semua orang tahu. Jadi jika awak pilih orang yang boleh diterima oleh China, India, Melayu dan orang yang bersih, orang yang tidak ada masalah dan orang yang nampaknya ada kaliber, ini akan mendorong kemenangan. Ya, tapi sayangnya, kalau awak teliti kata-kata Tun, benda ni sukar dikecapi. Sebab apa? Nanti ada orang terasa. So, ini masalahnya dengan pembangkang. Dan ini perlu dibetulkan. Sebab itulah antara sebab saya kata tukar kepimpinan. Nombor satu, terlalu ada kepentingan peribadi, tidak berwawasan, tidak nampak apa yang diperlukan oleh pembangkang, iaitu satu calon Perdana Menteri yang dipersetujui semua, dan semua yang lain yang tidak dicalonkan boleh ketepikan kepentingan masing-masing demi nak capai kemenangan, demi nak melakukan terbaik untuk rakyat. Ya, itu pertama. Kedua, perlu penyatuan parti-parti Melayu. Sebab di belah kerajaan, kita ada bukan banyak parti yang memperjuangkan orang Cina, bukan banyak parti yang memperjuangkan orang India. Di belah pembangkang, ada berbelas-belas parti dan organisasi bukan kerajaan yang memperjuangkan benda yang sebiji, dengan masing-masing ada ketua dia yang ada kepentingan peribadi mereka. Ya? So, macam mana nak bersatu? Ya? Muhyiddin
yang sebenarnya telah menyingkirkan Tun Mahathir kerana nak sangat jadi Perdana Menteri. Ya. Kalau awak nak tahu cerita lebih lanjut, awak scroll ke bawah. Babak saya kata Tun adalah kunci kepada masa depan Perikatan. Di situ saya dah cerita penuh. Ya. Yang telah mengkhianati sebenarnya Tun dengan menggugurkan beliau sebagai Ahli Bersatu dan Pengerusi Bersatu, tidak boleh bawa Tun kembali menjadi Pengerusi Bersatu. Kemudian nak cerita Penyatuan Melayu, apa cerita itu? Ya? Tun pula pun kena setuju bahawa dengan adanya Proklamasi Melayu dan sebagainya, ianya aneh kerana ada Proklamasi Melayu, kemudian ada Bersatu, kemudian ada PAS, kemudian ada Berjasa, kemudian ada Perkasa. Kononnya semua nak satukan Melayu, tapi masing-masing buat kerja perasingan. Ya? Kemudian ada Perikatan Nasional, tetapi PAS pula dalam negeri-negeri yang ditakbir PAS, wujudkan SG4, letak Tun sebagai penasihat. Ya? Dari sudut politik, ia tidak akan membawa impak kepada pengundi. Tidak akan, sebab bila masuk babak mengundi, orang fokus kat Perikatan. Bila fokus kat Perikatan, orang tak lihat SG4. Jadi kalau PAS nak sangat Tun, ya, so jadikan Tun Pengerusi Perikatan Nasional dengan mula-mula menegur Bersatu, menegur Muhyiddin, ya, jadikan Tun Pengerusi Bersatu. Kalau Muhyiddin tetap degil dengan cara dia kerana nak jadi Perdana Menteri, ya, PAS boleh wujudkan jawatan pengerusi. Jadikan Tun pengerusi perikat apa PAS. Seterusnya jadikan Tun pengerusi Perikatan Nasional. Ianya akan membawa satu wow factor. Okey. Kemudian orang bertanya kepada saya, Regi minta Tun jadi pengerusi Perikatan Nasional. Kemudian di dalam lifeline, Regi kata perlu ada pemimpin muda untuk mengemudi Bersatu, untuk mengemudi PAS. Betul. Sebab Tun berbeza. Ya? Bila kita cerita orang macam Tun, dia tak masuk lagi Tun muda ke Tun tua ke. Tun dah jadi satu institusi. Dia ada aura berlainan. Orang, faktor umur tidak memainkan lagi peranan kerana dia sudah diiktiraf dan dikenali sebagai tokoh negarawan. Tokoh negarawan ni dia melangkaui batasan umur, ya, tak kira orang dalam umur 20-an, 30-an dan sebagainya. Orang yang ada pada Tun sesuai untuk semua. Tun dah sampai tahap itu. Dan saya kena mengaku, kita suka tak suka Anwar, Tun, mereka ada aura berlainan kalau berbanding dengan Muhyiddin, Hadi dan sebagainya. So, jadikan Tun Pengerusi Perikatan Nasional. Ia akan membawa satu wow factor. Ia akan ubah aura Perikatan Nasional dan ianya akan merangkumi semua golongan umur dari sudut pengaruh dan ya, ini akan merupakan titik pertama ke arah perjuangan Perikatan Nasional ke arah memenangi PRU-16. Saya tak suruh Tun jadi calon Perdana Menteri. Saya tahu Tun sendiri tak mahu jadi Perdana Menteri. Ya, tetapi Tun sendiri nampaknya tahu akan sukar untuk namakan calon Perdana Menteri. Mengapa? Sebab ada orang terasa. Mengapa? Sebab terlalu ramai orang berkepentingan, pemimpin berkepentingan dalam pembangkang. Tak boleh nak setuju dengan satu calon Perdana Menteri. Macam mana nak menang pilihan raya? Macam mana nak beritahu pengundi Cina, India, Melayu? Ha, inilah calon kau yang boleh diterima semua. Macam mana? Ya? So, kena ada tokoh yang mengemudi. Yang orang tahu dia ni akan memimpin kerajaan nanti. Ya? Mudah aja cerita dia. Kemudian lepas pilihan raya, boleh bincang balik. Bukan kita suruh namakan calon muktamad. Kita boleh namakan dua atau tiga calon. Ataupun kita boleh namakan dia sebagai calon cadangan. Ya? Sekurang-kurangnya cadangan pun tak apa. Ya, kemudian lepas PRU baru bincang betul-betul, sebab jangan lupa lepas PRU kena kerjasama dengan parti lain.
Ya, so kalau itu pun tak boleh buat, nak cerita penyatuan Melayu, buat apa? Faham tak? Okay, so ubahlah kepimpinan dan seterusnya namakanlah calon awak kesuntukan masa. Untuk mengetahui lebih lanjut, rujuk video saya malam semalam berhubung dengan mengapa perikatan perlu perhati apa yang DAP sedang lakukan. Ya, bukan dengan cara nak kritik DAP. Cuma saya minta perhati. Ada sesuatu yang mereka lakukan yang strategi bijak yang mungkin membantu mereka. Dan seterusnya anda juga perlu scroll ke bawah dan rujuk live saya di mana saya ceritakan mengapa Tun mungkin satu-satunya individu yang boleh selamatkan Perikatan Nasional. So ini saya harap menjawablah segala soalan anda. Ya, so saya ambil satu komen. Amira Zulaika, apa-apa pun saya dah fed up dengan kerajaan now. Salam support dari Perlis. Saya kira ramai fed up. Dan fed up ni, ada orang fed up dengan PH, ada orang fed up dengan UMNO, ada juga yang fed up dengan Perikatan Nasional. Okay? Tapi fed up tu lainlah. Fed up dengan kepimpinan, fed up dengan sikap. Ya, yeah? Sekarang ni, jangan sampai fed up itu tukar menjadi undi protes. Jangan sampai tukar menjadi undi protes. Saya hari ini ulangi jaminan saya, ya. Saya ulangi jaminan saya di bawah kepimpinan Hadi Muhyiddin. Dan Hadi ni saya amat sayang. Saya bukan suruh anda campak Hadi ke tepi. Saya suruh jadikannya penasihat. Tetapi bagi golongan muda tidak begitu relevan. Maaf nak kata, ya. Tapi dengan kepimpinan yang ada ini, especially Muhyiddin, saya beri jaminan, ya. Undi China dengan undi India yang atas pagar yang ada sekarang yang berpotensi kita rampas, kita boleh lupakan. Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Ya. Dan strategi-strategi yang dibuat oleh PAS, contohnya PAS nak buka keahlian China boleh masuk dan sebagainya, ni semua, maaf nak kata, ya, saya ni terus terang, ya, merapu, tak akan mencapai matlamat, ya. So kita boleh lupakan kemenangan pada PRU 16 selagi especially Muhyiddin jadi pengerusi perikatan dan pengerusi atau presiden bersatu, ya. Terus teranglah saya beritahulah, ya. Okay, so sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga, ya.